Oke, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Saya di pagi hari ini akan mencoba mereview sebuah dump truck Volvo FMX400. Oke, mari kita mulai aja teman-teman ya. Mumpung suasana juga masih hujan, jadi ini standby kita. Jadi kita bisa coba menambah wawasan sedikit-sedikit. Ini namanya yang pasti ya, steering wheel. Ini untuk klakson kecil, klakson besar. Terus ini buat cek HM. Nah, yang ini buat ganti channel radio, volume, ini buat cek HM, escape. Nah, kalau untuk yang ini untuk buat menahan gas atau RPM, tapi jarang digunakan dan juga tidak pernah ditanya sama trainer. Oke, kita ke sebelah kanan. Nah, maaf ya, hujan ini jadi agak basah. Nah, ini lampu, lampu kota, lampu senja. Dan ini untuk membuat terang apa display menerangkan atau menggelapkan display yang ada di dashboard sini. Ini auto buat mundur, gigi mundur, ketika gigi mundur dia akan langsung menyala di kamera dan juga lampu mundur. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini tuas yang ada di sebelah kanan ini fungsinya buat retarder. Dia ada 3 tingkatan retarder, ada juga otomatis. Bila kita angkat ke atas, otomatis ini bila kita posisi travel bermuatan atau berjalan, nah lalu kita posisikan di otomatis, ketika kita menginjak rem dia akan otomatis aktif. Nah, bila di tahapan 1, 2 ataupun 3 ini ya otomatis lah, kita lepas pedal gas dia akan langsung aktif juga retardernya. Nah, ini untuk wiper ya, biasalah wiper. Terus ini kunci kontaknya. Ya, untuk Volvo 400-nya ada di sebelah kiri kunci kontaknya. Nah, ini untuk lampu, pengaturan lampu jauh, rating kanan, rating kiri, ya ini. Nah, kalau ini ya biasalah, ini radio buat pengaturan radio. Ini AC, coba kita hidupin aja ya biar jelas. Nah, AC dia bisa mengatur arah semburan, bisa ke kaki, bisa ke badan, kalau bisa ke kepala. Caranya mudah banget, tinggal diputar aja, mati, diputar lagi, hidup, dah. Nah, kalau ini untuk heaternya, heater ya teman-teman. Nah, ini parking brake, dia bukan kayak model tuas lagi, dia ya kayak gini modelnya, ditekan sama ditarik. Ini caranya ya seperti biasa lah teman-teman, kalau mau jalan kan untuk unit matic ini. Jadi kita injak rem dulu, baru kita tekan ini, baru dia bisa ngerilis. Ini tombol hazard. Ini apa? Diff lock, differential interlock, apa? Interwheel, interaxle, pokoknya jadi satu. Nah, begini, terus ini ada ketekannya lagi. Nah, dua kali. Jadi pokoknya semua ada jadi langsung di sini.
Untuk ini TCS-nya. Sebenarnya TCS-nya memang kalau di jalan apa itu licin kan memang aktif sendiri. Ya, kita di sini aja. Tapi kalau untuk mode agak offroad dikit agak-agak lumayan berat, kita bisa aktifin di atas ini. Nah, nanti dia akan muncul kayak gitu di layar monitornya. Ini biasalah, ini kalau kita takang di tanjakan tuh kan pakai ini hill hold, jadi akan sedikit membantu yang ada di propeller shaft itu, jadi nggak terlalu ngejut lah bahasanya. Kalau ini sih apa ya, klakson kah, nggak pernah kepake sih ini, nggak ada juga gunanya kayaknya di sini. Ini AUX 1, AUX 2 ini ya biasalah, ini buat radio. Nah, ini PTO nya ini ya teman-teman, ini PTO. Nah, terus ayo, maaf botolnya. Nah, terus ini tuas dam ya, biasalah tuas dam teman-teman. Oh iya, unit ini matic ya, jadi nggak ada koplingnya ya, tinggal gas rem aja tuh, seperti itu basah karena hujan. Ini tuas pedal akselerator buat nambah gas ya pastinya, sama ini rem sebelah kiri. Udah, kosong aja sebelah kiri, nggak ada apa-apanya. Oh ya, sama mau kasih tahu juga teman-teman ya, gimana caranya ngecek HM di unit Volvo 400 nih. Caranya gampang kok, gampang banget. Ini kan posisi display, ini udah ya posisi di luar lah. Kita pertama pencet ini, set. Kita cari maintenance. Kita pencet lagi. Kita pilih vehicle data. Kita pencet lagi teman-teman, distance ini jarak, fuel consumption ya biasalah, fuel sama. Nah, ini engine hours kita, jadi kita catat ini di awal shift, nanti begitu sudah di akhir shift terus kita catat lagi, baru kita kurangkan. Nah, berapa dah di situ ya, jam kerja kita berapa, jam kita bekerja dalam sehari ya teman-teman. Nah, kalau untuk kembali gampang banget. Ini tinggal ESC nih, escape. Kita kembali, terus kembali. Ya, kalau mau di sini sih ini banyak sih pilihannya. Tinggal teman-teman pilih sendiri mau buka yang apa, next service kah atau diagnostik atau apa. Pokoknya banyak lah. Itu kan nanti semua ada di sini, jadi teman-teman bisa cari sendiri ya. Nah, ya ini seperti ini tampilannya teman-teman. Ini buat anu ya, temperatur coolant flow. Nah, kalau di tengah-tengah ya normal waktu operasi ya, tapi kalau sampai di merah nih janganlah. Kalau bisa, kalau sampai di merah ini langsung laporkan ke pengawas ataupun mekanik gitu kan, berarti ada tanda-tanda, ada gangguan yang tidak jelas, ada kerusakan di radiator atau di mananya ya teman-teman. Nah, ini untuk ini fuel, ini biasa aktual gear, ini posisi netral. Nah, terus ini buat ini tombol kecil nih buat ngereset, udah kepencet. Ini tombol kecil nih buat ngereset nih trip kita kalau ngitung jarak dari front ke disposal ya, di sinilah. Nah, ini ya teman-teman, ini tekanan angin di tangki angin. Dia punya dua tangkinya, satu dua itu. Kalau ini kalau sampai di merah ya nggak bisa berjalan, ini kunci sendiri otomatis unitnya nih teman-teman. Jadi harus sampai setengah ataupun hijau ini dulu baru dia bisa dirilis. Ini tekanan apa? Oli engine. Nah, ini oli engine, begitu kalau dihidupkan baru kelihatan nanti dia di sini. Nah, ini turbo chargernya, kalau kita jalan dia nanti
misalkan kita kecepatan berapa, nanti dia di sini nambah naik turun sendiri ya teman-teman. Oh iya, sama satu lagi hampir lupa nih. Ini shift levernya atau persnelingnya teman-teman. Ini netral. Ini mudah banget caranya. Tinggal mana ya? Kelihatan gak sih? Nah ini kan bawahnya ada ini, ada pencetan. Pencetan ini langsung aja kita tarik. Tinggal kita mau pakai mana, mode otomatis apa manual. Nah kalau manual nanti kita nambahnya dari sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5 sampai 12 speednya. Nah nanti kalau kurangin ya di sini 4, 3, 2, 1 terus aja kayak gitu. Kayak gitu aja sih teman-teman. Kalau mau manual, kalau mau otomatis ya tinggal kita turunin gini aja, dah aman. Nah terus kalau mau di netral ini ya turun lagi, udah aman, aman banget. Nah kalau di posisi netral nih, dia nggak mau pindah ke reverse apa matic apa manual, gigi mundur apa maju apa otomatis ya, nggak mau dia. Nih kunci dia, dia harus ditekan ininya dulu. Nah kalau gini baru mundur ya teman-teman. Nah sama ini nih, ini ada gambar apa ini namanya, ini biasanya kalau masuk ke workshop apa gimana itu dia ditekan posisi netral ya, terus diturunin. Nah udah, ini aman banget ini, di starter apa gimana itu nggak bakal jalan, nggak bakal lari apa gimana, pokoknya biasa kalau masuk workshop kayak gini aja terus. Tapi kalau balikin gampang banget, nggak usah pencet apa gimana, tinggal tarik aja. Nah, langsung. Nah ini mode E, economic, sama ini P. Kalau kita tekan di sini tuh ya teman-teman, itu kan modenya E. Tuh, kita tekan di situ tadi berubah jadi P. Nah, nanti bisa jadi power plus. Tuh, kembali lagi ke E kan. Ini aja yang tekan. Nah, itu. Ya fungsinya sih ya buat nambah tenaga sih. Nah, kalau E kan ya ekonomik, otomatis dia irit. Kalau power sama power plus itu kan otomatis dia ya agak sedikit menguras bahan bakar lah. Nah, sama ini ada satu nih. Ini namanya tombol lim home. Ini fungsinya kalau misal kita berada di disposal ataupun di jalan ataupun di front. Ini kan unitnya matic. Terjadi gimana ya? Sesuatu pada transmisi gitu nah. Dia ada kesalahan apa gimana, ini bisa kita tekan. Kita tekan. Nah, nanti ditekan ini baru kita bisa jalan apa travel untuk workshop supaya diperbaiki. Karena ini cuman buat anu aja ya. Keadaan emergency ya. Enggak sewaktu-waktu bisa ditekan ini kalau enggak terjadi apa-apa sama transmisinya. Oke. Oh ya, ini monitor buat layar mundur ya teman-teman. Monitor buat mundur. Nah, mana lagi? Nah, ini lampu kabin. Tuh, hidup semua, hidup. Sama ini lampu rotary. Udah. Gitu aja sih teman-teman. Sekian dulu untuk video kali ini. Untuk video P2 selanjutnya bakal ada, entah unit ini ataupun Scania ataupun unit lain.